Umri barunya, kalau dilihat-lihat cantik juga ya. Eh, itu kan si Kenzo, ngapain dia kesini? Ya, pokoknya besok kita bakalan dia kasih pelajaran. Ya, sekarang kita rencanain aja dulu. Awas aja tuh orang. Oh ya, kita belum sempat kenalan ya. Kenalin, nama gue Kenzo. Nama lu Araya kan? Iya kak, salam kenal ya. Oh ya kak, kakak ini ketua OSIS yang ada di sekolah kita kan? Aku dengar-dengar itu sih dari murid yang ada di kelas aku. Buset, cutik banget nih cowok. Makasih ya kak, udah nganterin aku pulang. Maaf kalau misalkan ngerepotin, kakak nggak mampir dulu nih. Nggak usah, kapan-kapan aja deh. Soalnya ini udah mau malam soalnya. Yaudah, gue pulang duluan ya. Mama, aku pulang. Ana, mama udah pulang. Oh ya, kebetulan mama juga mau ngasih tahu sesuatu nih ke kamu. Emang mama mau ngomong apa sama aku? Ngomong aja, nggak apa-apa kok. Jadi gini, kamu kan murid pindahan tuh. Nah, kebetulan kan kamu nggak tahu kan apa aja yang dipelajari buat itu. Nah, mama udah minta tolong sama teman anak mama. Dia tuh juara satu loh di sekolahnya. Dan apalagi dia tuh pinter. Nah, mama minta tolong banyak ngajarin kamu pelajaran yang ada di sekolah kamu. Dia bakalan ngajarin kamu kok. Gimana? Kamu setuju nggak? Gimana ya? Ya udah deh mah, aku mau. Emang mama yakin aku bisa sepintar dia? Ya, aku nggak tahu yakin sih mah. Gak apa-apa sayang, ya pasti kamu udah berusaha kan. Dan juga kamu harus jujur ya sama mama. Dan apapun itu, mama bakalan bangga kok sama kamu. Ya penting kamu tuh udah berusaha dan juga jujur. Makasih ya, Ma. Mama udah dukung aku. Maaf ya, aku belum bisa jadi anak yang baik buat mama. Aku bakal berusaha demi mama. Makasih ya, Ma. Aku sayang mama. Ah, gila, bosan banget gue. Gak tahu bah harus ngapain. Aha, gue punya ide. Gimana gue nyanyi sambil main gitar aja di luar? Masih seru tuh. Yeah.
Jam berapa ya? Oh iya, hari ini kan gue sekolah. Mana ulangan lagi? Sayang, kamu makannya pelan-pelan dong. Nanti kamu keselok gimana? Biasalah, Ma. Kakak pasti telat bangun itu. Ya, makanya kakak makannya cepat-cepat biar gak telat. Makanya, Kak, kakak jangan begadang dong. Jadinya kakak biar gak telat gitu bangunnya. Lihat nih aku aja gak begadang. Bisa tuh aku bangun pagi. Diam lu, Cil. Gue lagi buru-buru nih. Gak usah ngajak gue ribut. Ma, Araya berangkat sekolah dulu ya, Ma. Bye, Mama. Duh, ada-ada aja tingkahnya. Jadi tingkah masa muda. Tuh, menagangan gue gak telat deh. Gara-gara telat bangun deh gue. Gimana ya? Ada guru gak ya? Mudah-mudahan gak ada deh. Oke, pasti udah aman. Oke, saatnya gue ke kelas. Duh, mampus gue ketahuan. Kasih tahu gue, kenapa lo bisa telat? Lo tuh tahu gak sih, tata tertib sekolah ini? Seharusnya lo tuh udah ada sekolah dong. Masa lo harus telat sih? Jadi gini, gue telat gara-gara telat bangun. Jadi jam hukum gue ya, please. Sebagai gantinya, kalau lo gak hukum gue bakalan teratil lo deh sepuasnya. Tapi kali ini jangan hukum gue ya, soalnya gue ada ulang fisika hari ini, please. Bukan urusan gue, pokoknya lo ikut gue sekarang. Loh, ini kita ngapain kesini? Jangan bilang lu mau hukum gue kan? Nyuruh bersih-bersih ini semua. Ya, yang lain kek, gue gak mau. Ya iyalah, pakai nanya lagi. Pokoknya lu ini harus bersih semua ya. Awas aja kalau sampai kotor. Kalau ini gak bersih, lu gak boleh masuk kelas. Masa sih gue disuruh bersih-bersih kayak gini? Mana bak banget lagi. Mentang-mentang dia ketua OSIS, dia bisa hukum gue kayak gitu, napa? Dia tuh gak berhak tau gak? Akhirnya selesai juga. Yaudah deh, mending gue ke kelas aja. Oh iya, Araya kok gak ada ya? Apa dia gak masuk? Kayaknya iya deh. Soalnya gue gak lihat dari tadi. Oh iya, Morin, gimana sih Araya itu? Dia masuk gak hari ini? Gue juga gak tahu ya, Ge. Gue udah chat dia.
Oh ya bro, gimana? Lu sama Araya tuh gimana? Ya gue kepo banget sih. Ya secara lu tuh kan suka sama dia. Ya gitu deh, pokoknya susah banget dapetin hati dia tuh. Dia tuh cewek yang cuek banget yang gue temui. Semoga Araya gak marah deh sama gue gara-gara gue hukum dia tadi. Demi apa? Lu hukum dia dong. Ya pastinya dia ngambek lah sama lu. Nah, itu Kenzo. Akhirnya ketemu juga. Hai Kenzo, kamu lagi ngapain? Nih aku bawain coklat spesial buat kamu. Harganya mahal loh. Ini terbuat dari Amerika Serikat. Aku harap kamu terima ya sama coklat aku ini. Aku belinya mahal loh. Michelle, lu bisa gak sih stop jangan ganggu gue. Gue tuh udah risih tau gak? Tapi seenggaknya lu bisa terima dong coklat ini. Gue belinya mahal loh. Ini coklat ini spesial buat kamu. Masa kamu tolak lagi sih pemberianku ini? Udahlah Kenzo, terima aja coklat itu. Kasian tahu teman gue udah lera beliin coklat ini buat lo. Masa lo tolak lagi sih? Yaudah, gue terima. Makasih ya Kenzo udah terima coklat aku. Kenzo, ya bener aja lo. Masa lo terima aja sih coklat itu? Kan lo itu kan. Udah bro, yaudah yuk kita ke kelas. Demi apa? Kenzo terima coklat gue dong. Mudah-mudahan dia suka deh sama coklat itu. Araya tunggu. Kenzo. Ya, kenapa? Nih, coklat buat lo. Gue harap lo suka ya sama coklatnya. Sebenarnya gue dikasih coklat sih sama Michelle, tapi karena gue alergi sama coklat, jadi gue kasih aja ke lu. Dan kata teman lu, lu suka sama coklat kan? Ambil aja, gak apa-apa kok. Hah? Lu Susan? Lu gak lagi bercanda kan? Makasih ya, lu udah kasih coklat ke gue. Maaf kalau misalkan ngerepotin nih. Maureen, Zaniel, makasih ya udah nganterin gue pulang. Iya, sama-sama. Ya udah, gue pulang duluan ya sama Daniel. Mama, Araya pulang. Iya, nah mama udah pulang. Kamu pulangnya tepat waktu ya. Ya udah, sekarang kamu mandi, terus kamu ganti baju ya. Kamu harus siap-siap hari ini. Ma, emang kita mau siap-siap kemana? Emang kita mau pergi hari ini? Loh Araya, kamu lupa ya? Kan hari ini anak teman mama mau ngajar kamu. Masa kamu lupa sih? Oh iya, Araya lupa soalnya. Ya udah, Araya ke atas dulu ya, mau siap-siap dulu. Dandanan gue ini bagus enggak ya? Ya pasti bagus kali ya. Ya udah deh, tapi gue penasaran deh siapa yang ngajar gue. Kalau misalkan dia cowok, mudah-mudahan dia tuh speknya kayak Sokin deh. Pasti auto gue pacarin tuh. Udah jam 6:30 aja, cepat kali jamnya. Duh, mana lagi? Lama banget sih.
Eh, kayaknya itu dia deh. Eh, kamu Kenzo kan? Kamu udah besar aja ya? Ini ya tante, saya belikan martabak buat tante. Mudah-mudahan tante suka ya. Dan maaf kalau misalnya saya kelamaan. Aduh, makin ngerepotin aja nih. Makasih ya. Kamu tahu juga ya kalau tante suka sama martabak. Yaudah yuk masuk, anak tante udah tunggu loh di atas. Raya, kenalin, ini namanya Kenzo, anak teman mama. Mudah-mudahan kalian semangat ya belajarnya. Hah, Kenzo, jadi anak teman mama ini adalah Kenzo.